KCI tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti halnya transportasi massal sebelum pandemi. Tapi di sini kami dibatasin untuk tetap bisa melakukan social distancing dengan mengangkut 74 per kereta. Jadi dengan menambahnya volume penumpang, pasti akan menambah antrian di stasiun Bogor. Kita berharap nanti akan ada kebijakan lagi, kita mau melihat, kan evaluasi, dan menyampaikan kepada regulator juga Pemda ya, supaya kita bisa bekerja sama untuk mencarikan solusi bagaimana pengguna jasa komuter lain ini bisa terlayani dengan baik. Adalah tingkat kerentanan. Kalau dianggap sudah tidak rentan, gerbong di dalam bisa ditambah kapasitasnya. Ya, jadi lebih banyak lagi penumpangnya. Tapi ini kan memerlukan kajian yang sangat akademis juga. Jadi Pak Gubernur dan saya sepakat ini akan sering swab di sini. Jadi kita tahu tingkat kerentanannya. Kalau ternyata kerentanannya bisa dikelola, risikonya bisa minimal, maka gerbong di dalam akan ditambah. Tapi kalau tidak, ya harus ada cara lain, terutama shift kerja tadi.